Udah lihat kamar mandinya dulu. Nggak terlalu luas, tapi kelihatan mewah. Bagus sih. Ini sebenarnya ya sempit, cuma oke lah. Dia pakai jet shower ya. Terus ini ada rain shower di atas, terus ada yang handheld juga. Gak terlalu luas, cuma 90 cm kali berapa ya? 1,5 meter mungkin. Ada hair dryer. Amenitiesnya ada dental kit 2, shower cap, sama sanitary bag. Sekarang ke kamarnya, tempat kopernya ada di sini. AC-nya pakai AC sentral. Ini sengaja dimatiin ya, biar nggak rame suara fan-nya. Terus di situ ada cerminnya, gede banget. Dari bawah sampai mentok atas. Ini kamarnya dapet yang sebenarnya twin bed, cuma digabung. Mereka nyebutnya join bed. Jadi ya harusnya lebih luas daripada yang double bed malah sih. Cuma ada ini ya, kepisah di tengah. Di sisi sini ada stop kontak. Di sisi sana harusnya ada juga. Iya, ada juga. Ada dua malah. Bentar, kita nyalain dulu lampunya. Meja kerjanya lumayan luas dan dari kayu, enak sih harusnya buat kerja. Airnya pakai fit 2. Biasa ya, ada kopi, teh, gula, gula merah, creamer. Sini ada colokan 2 buat ini ya, pemanas ini sama buat laptop. Ini bawa dari rumah, gak usah dilihat. Oh, banyak nih fasilitasnya. Ada pool and bar, ada restoran, gym lounge, ruang fitness, meeting room. Ya besok kita lihat. Ini soalnya check-innya malam. Ini menu spa-nya. Room service-nya. Sekitar 40-an, 50-an. Belum termasuk pajak. TV 32 inch Samsung. Udah gitu doang. Safe deposit box di sini mungkin. Oh iya, bisa dibuka. Sebelah sini ada hanger 5, ada storage, ada kris, nggak tahu buat bayar apaan. Room service mungkin. Ada bantal ekstra di atas kalau butuh. Terus di bawah ada safe deposit box, ada sandal satu pasang, sama cool bar, nggak dingin. Nggak ada ini ya, price list laundry. Oke, gitu aja. Berhubung check-innya malam, nggak kelihatan apa-apa, cuma ini ke sebelah kiri hotel ya, di sebelah kanan itu jalan Jemur Sari depan hotel. Ya ada Indomaret, ada Alfamart dekat hotel. Jadi kalau butuh apa-apa gampang, harusnya tinggal jalan. Setelah diinget-inget, tadi masuk hotel itu sebenarnya kerasa
kok familiar sama hotel ini gitu, kayak pernah nginep sini padahal belum pernah. Terus setelah diingat-ingat ternyata ini dulu namanya Ibis Styles Jemur Sari. Dan gue pernah nginep di sini. Udah bikin video juga malah. Videonya bisa dilihat di link yang nanti gue taruh di atas deh. Jadi ya sebenarnya ini hotel yang sama. Jadi ya udah.